Yes adalah kaki itu adalah truk yang berputar untuk mendapatkan garisnya banyak sekali guys. Di sana ke tempat parkirannya itu mau ke tempat parkirnya guys. Itu baru datang. Nah, banyak sekali berjejeran. Berjolok ke sana deh, terusnya berjolok ke sana. Terus dibongkar di situ. Dibongkar di situ ataupun di sana. Ada tiga ya. Barisan untuk berjejer di sana deh. Itu ada yang sebenarnya kita jadi untuk saya memasuki arena itu yang sudah terbiasa kita mendapatkan tepung tak langsung ditaruh ke lori isian. Ini adalah truk yang memuat tepung untuk diganti di lori pabrik gula. Banyak sekali dan itu ada di sana juga guys. Ini lori isian juga. Ini ada truk. Sana juga ada truk yang memuat tebu di sana untuk memarkir. Dan sini ada juga. Ini yang ini lori disuruh mendalam. Ini tempat penimbangan tebu yang dimuat truk guys. Itu ada truk yang muat yang menimbang tebu. Mari kita ke sana. Mana? Melihat yang menimbang tebu. Oke. Yang menimbang tebu bersama truknya. Antri ya harus ya. Sebelum masuk ke pabrik gula harus ditimbang dulu ya muatan tebunya ya kak. Dan itu juga sama. Ada dua tempat penimbangan ya. Biar tidak tambah. Itu pabrik gula Redeng ya. Dari samping adalah pabrik gula Redeng yang membuat gula. Gula Redeng. Gula pasir ya guys. Ya, 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 ya. Ini penampakan dari belakang ya kak. Nah, ini hampir malam. Coba kita ke depan dulu ya. Wah, mau berjalan itu truknya.
Halo guys, ini adalah sendok bekas tebu yang sudah digiling ke pabrik gula. Untuk dibuang kemana ini, Kak? Jual. Untuk pupuk ya? Untuk pupuk pepohonan. Buat tebu lagi nanti, pupuk tebu biar subur. Banyak sekali ini. Gundukannya seperti ini gunung. Bekas apa? Bekas roda, roda traktor. Traktor ya itu namanya ya. Ini baunya sangat harum ini ya, Kak. Baunya seperti apa? Seperti mambu, seperti tebu sedikit mambunya. Oh, seperti kayak gula ya, manis ya. Harum-harum manis ya. Jalannya sangat ramai ya. Jalan besar ya. Jadi guys, melihat video selanjutnya ya guys. Terima kasih. Thank you.